Pemirsa, polisi bersama tokoh lintas agama di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, membagikan takjil gratis ke pengguna jalan. Aksi berbagi makanan untuk menu berbuka puasa ini merupakan bentuk solidaritas dan toleransi antar umat beragama. Polsek Sungai Gelam bersama tokoh lintas agama membagikan makanan berbuka puasa kepada pengguna jalan yang melintas di simpang air hitam, Desa Kebun 9, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi. Aksi berbagi di bulan suci Ramadan ini sebagai bentuk solidaritas antar umat beragama di Kecamatan Sungai Gelam. Para tokoh agama dan polisi tampak menenteng bingkisan makanan. Mereka menghentikan satu persatu pengendara sepeda motor dan mobil, sembari membagikan takjil gratis. Ratusan paket takjil yang dibagikan untuk pengguna jalan ini tampak ludes hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Kapolsek Sungai Gelam, Ibtu Usaha Sitepu, menyampaikan, aksi berbagi di bulan Ramadan ini adalah bentuk sinergitas antar umat beragama di Sungai Gelam. Laporkan kegiatan kami Polsek Sungai Gelam bersama masyarakat Sungai Gelam khususnya dari agama Hindu, Buddha, dan agama Nasrani serta yang Muslim. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pembagian takjil antar lintas agama. Sejumlah tokoh lintas agama mengaku haru dan bahagia bisa ikut berbagi dengan umat Muslim yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih Pak Kapolsek melibatkan kami untuk ikut merasakan suasana bulan puasa Ramadan yang luar biasa ini. Ya, dengan kehadiran kami bersama Pak Kapolsek, mudah-mudahan persaudaraan di seputar Sungai Gelam akan dapat terbina lebih baik. Setuju? Setuju. Setuju. Ya, baik. Terima kasih. Antar lintas agama. Mungkin alasannya kenapa Pak kita bisa ikut andil seperti ini, apa yang menjadi motivasi kita Pak? Nah, motivasinya adalah kita menunjukkan bahwa Sungai Gelam ini adalah rukun. Apalagi ini, Pak? Ya mudah-mudahan untuk tahun-tahun yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Kegiatan seperti ini mudah-mudahan bukan hanya di bulan Ramadan aja. Untuk kegiatan lain bisa untuk lintas agama dilibatkan. Siapa jenengnya Pak? Namanya Pak? Sri Hadi. Sri Hadi, kita dari? Dari umat Hindu, dari Petaling Jaya. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.